Oh iya, beres di sini tuh dua tiga. Kata adekku, lu nggak ada roti sobek katanya. Terus aku bilang yes, emang cewek punya juga kayak gitu. Punya katanya, dia bukan yes. Jadi malu kita. Dan mungkin lama kelamaan adik saya bisa lebih kuat daripada saya. Yes. Mantap. Ini tuh mungkin gara-garanya makannya lebih jangkuk kali ya. Jadi lebih lemah. Lemah sekali. Jadi sedih gue. Aja. Lu mau ribet gak bisa cepet pembicaraan pada pembicaraan sama gimana sih dia gak tau turun-turun aja ya. Enam ribu di Jawa nih dulu enam ribu di Jawa gua di apa ke Batu Raden. Enak. Ada yang dengan goreng. Bapaknya untung lihat. Kunci telepon. Katanya bentar jam dulu katanya yang kecil. Tidur. Enggak kecil. Emangnya goreng. Anaknya kecil mainin iPhone-nya. Bapaknya untung lihat. Uci telepon deh, ntar deh. Jam dulu ya bapak ya. Jalan kayaknya bisa kuliah anak. Iya, dia menunggur. Itu anaknya minta kuliah. Di kampung dari bayi. Sama ayahnya ya. Baru sekarang pulang ke Jakarta. Ada ini. Itu tadi kan anaknya yang bawa. Cewek. Yang cowok. Oh, cowoknya di Jakarta. Yang cewek mah ponakannya. Jadi dua cowok deh ya. Jauh dua-duanya itu mah ponakannya tinggal sini jadi mak dia punya adek bibi anaknya jadi sekarang dia nggak mau bantuin lagi dia pulang ke Jawa aja enakan di Jawa teh ini daripada sini mau bantuin maknya mau bantuin si ibu ibu mah bilang kalau ada yang bantuin mah enak ya. Tahu mungkin dia risih kali apa gimana kali. Mengandungnya juga nggak bisa banyak. Aku tinggal. Batuk. Batuk. Ya akan jemur. Bikin gitu, dia bikin tahu oh, dia bikin dari ketan apa nasi? Iya ini mana ginang ya? Iya. Thank you.
Bahan juga gue punya. Punya aja temen ya. Ke barang. Bilang Jawa makanya saya gak pergi, gue bilang di rumah mau jalan-jalan ya. Bilang kemana aja saya pergi. Si anak punya ya kok ya? Hah? Udah pasti anak punya nih. Iya. Jual busi juga di sini, Bang. Hah? Jual busi juga di sini. Ini yang jahil. Dia yang jahil tuh. Ya, naikin sama dia kucingnya. Oh, kucingin nengin. Ini. Bisa gitu ya? Juga jahil dia. Oh. Kirain mah malah berantem ya? Enggak ya? Dia temenan ya, soalnya sama-sama hewan pengerat ya. Ada bulu. Ya, bulunya sama-sama tebel. Iya kan? Itu dia duduk di situ. Suka ini gak mencret ya deh? Mana? Ini, kelincinya. Kan dia makan barangnya. Mencret gak deh? Enggak. Oh, jarang ya? Ntar kan, dia kan kadang ya bulat, kadang itu. Apa? Gak bulat, kadang apa ya kotoran itu. Iya, makanya Bang. Hah? Di rumah ada kambing arah kelinci. Dia suka mencret dia. Mungkin karena suka dikasih makan sayuran. Sayur, kasih kangkung. Sayur apa? Kangkung gitu ya, kangkung. Bukan kangkung. Terus sama ini, wortel juga sama, mencret juga dia. Enggak. Enggak. Jangan percaya dengan kata-kata orang muka. Enggak, ini enggak pernah dikasih kangkung sama sekali. Enggak pernah ya. Lagi eksperimen aja. Eksperimen. Enggak, dulu orang-orang yang nyaret yang suka bilang itu dikasih kangkung buat. Kata enggak tahu ya. Terus bilang enggak usah. Iya sih emang. Ayo nih, minum dulu nih, Bang. Iya. Sama ada kan. Ya kan asam urat. Iya sih ya. Oh, jadi dia asam urat larinya mencret dia. Iya. Oh, pantas, Bang. Mangnya kalau mau cepet gede. Oh iya, malah bisa mati ya. Kalau yang dulu ada satu masih kecil kasih kangkung mati bener. Mati. Iya sih. Kenapa? Karena kangkung itu masih ada racun kan? Ya, dia beracun sebenarnya dalam perutnya kelinci itu dia nggak bisa ini ya. Nggak tercerna dengan baik dia. Bener sih, Bang. Wortel kan nggak ada masalah. Kan? Kalau wortel aman ya? Aman. Oh, payah. Gua kasih makan kelinci. Enggak, kita kasih nih yang mahal-mahal itu apel, pir itu. Ngomong aja ya. Oh. Kasih pepaya nggak mencret, nyantem ya. Sama ya. Hahaha. Cuci perut dia namanya kan. Nah. Cuci perut. Kalau lapangan sini aktif ini, sering dipakai masih orang main bola gitu. Enggak ada orang. Anak doang kecil main-main bola sih. Oh, tapi nggak terlalu aktif gitu ya? Buat resapan air sih ya lebih tepatnya, Bang. Resapan air sama di dapur kan pasar malam di sini. Oh, kalau rebo ya? Ramai banget ya berarti ya? Nggak terlalu ramai lagi. Oh, sepi juga. Dari sini nih keluar jalanannya ini juga ya, Bang. Agak ini juga turunannya ya. Kan tadi lewat yang flyover tuh. Nah, itu lumayan ini pencu. Iya di kolong tolnya. Oh, yang rel kereta api. Dari terminal lewat. Oh, nah, itu. Lumayan ya. Kalau mau yang enak mah dari Batu Cepel aja ya, ke kiri ya kan. Kan sekarang udah ada jalan yang baru tuh. Tinggal nanti lewat tikungan belok putar balik. Banyak belokan kalau dari Batu Cepel. Iya, banyak belokan sih. Cuman lebih enakan laut situ kalau menurut saya dibanding yang terminal Plewat. Plewat mau parah, Bang. Turis. Iya, itu kan jalannya gajrukan kan.
ya kan, kita ngelewatin yang rel kereta api tuh. Iya. Nah. Kalau hari ini libur kemana aja bang? Hah? Libur kemana biasanya? Saya? Ah. Di rumah aja? Di rumah aja, nggak kemana-mana. Oh, nggak kemana-mana ya? Udah berapa anaknya bang? Belum punya istri. Belum punya bini? Oh, kira-kira nggak ada. Untuk masih ada? Oh, ada dua-duanya. Hah? Ada dua-duanya. Oh, ada. Iya bang. Kerja apa kuliah? Sekarang ini baru mau masuk kuliah saya. Mana? Di daerah ini, Budi. Budi. Oh, Budi ini yang di Karawaci. Iya. Nih? Iya, anak gocap dia. Baru kuliah apa? Udah ngambil kemarin? Baru, ini besok nih, bulan Agustus, Juli Agustus. Oh, masuk dia. Oh, berarti masih ini ya? Belum. Semester 1 saya. Berjuang panjang? Iya. Ambil jurusan apa? Teknik elektro bang. Kelistrikan. Iya, kelistrikan. Kalau dari sini nih bang, arah lurus nih, keluarnya kemana nih bang? Ini? Ya. Sampai ke ini, ke Puspem. Puspem, di mana tuh Puspem? Pusat pemerintahan. Oh, yang deket itu, Tangerang Kota. Iya itu, ya, Puspem yang dan Mogot, yang di mana? Yang di Sudirman. Oh, yang bundaran panjang itu, bisain? Ke situ, yang bundaran panjang yang deket Tangerang Kota itu, yang arah ke. Emang nggak ke Puspem? Nggak tahu saya sih, Puspem itu di mana? Lah, berapa lama tinggal di Tangerang? Baru, baru saya. Kalau kantor wali kota tahu, yang deket itu makanya yang deket. Oh di situ. Itu. Saya pikir di mana ya kan? Tapi lurus dari sini ya, tembus ya. Tembus itu ke kantor lurah, ke kantor wali kota. Itu. Oh, kantor lurah ya? Kantor ini ya, wali kota. Saya emang nggak tahu loh bang. Ini malah lewat. Iya, kalau lewat sini saya juga baru pernah ya. Biasanya saya emang mainnya kan dari kalau dari Jakarta Tangerang lurus terus kan lewat jalan dan Mogot. Dan Mogot. Iya, nggak pernah langsung masuk sini. Orang. Dan Mogot kan? Iya. Kalau ke Cikokol kan belok kiri. Cikokol belok kiri. Nah itu kan sebelah kanan sana itu ada Puspem. Seberangnya ya. Iya. Oh jadi ini yang deket itunya yang pasar buah ya? Yang pasar. Pasar Induk. Iya pasar Induk ya. Iya ini. Nyebrang dong. Itu belakang ya, itu belakang ini ya, kantor wali kota. Oh ya benar kalau. Dikokop Oma. Dia dikokop, abis itu dia taruh lagi. Orang-orang mau gitu minum bekas dia begitu. Mending nih gak digebuk. Digamparin mulut gua. Ah gila dah pokoknya. Zaman dulu masih sekolah. Sekarang udah nikah dia. Udah punya anak malah. Anaknya udah gede loh, Mang. Udah umur 5 tahun enggak salah. Malu. Kenapa malu? Emang jomblo itu nyusahin orang kan enggak? Ngapain lah, enggak usah malu lah. Selama orang belum ada yang mau sama kita, kita jangan mau sama orang dulu. Ngeri kita. Ngeri, terkena binatang buas aja. Dia udah punya anak satu, yang gue tahu sih. Terus dia nanya sama gue gini, Oma. Lu mau gak minum air bekas gue lagi katanya? Gak mau lah. Udah gede-gede tuh bangka begini, masa minum air yang bekas lu itu lagi masih. Kalau kita masih anak-anak gak apa-apa ya, Oma ya. Masih bocil kita kan waktu itu. Hah? Ya nyicip-nyicip mah gak apa-apa lah. Minum yang 600 mil. Tiap kali nuang deket banget di dempetin begitu, Oma. Dia bilang gini, si Miming mah gak pernah modal. Air minum selalu minta sama gua mulu. Gila. Hampir pokoknya seminggu itu udah 3 kali lah sama dia. Kalau yang si Egi itu malah lebih gila lagi. Setiap hari. 6 hari sekolah, 6 hari minum sama dia. Gila kata gua. Dituang. Dia bilang untuk meredakan panas dalam dan juga sakit di tenggorokan dia bilang. Gokil juga tuh. Tapi lu mah gak pernah ya Oma ya, minta minum temen lu ya? Hah? Pernah lu? Lu pernah juga? Gak pernah ngasih juga? Tapi lu ngasih minum orang? Parah juga lu. Gua aja minuman gua pernah, si Melda dulu kan pernah habis juga minum. Dia nanyain, lu mau minum banyak kan Ming? Bawa nih banyak gua.
tapi gua minum dulu ya. Terus dia bilang, bekas mulut lu, lu kasih gua, kata dia. Lah setiap hari, bukannya lu yang kayak gitu. Terus dituang akhirnya sama dia. Tapi bekas mulutnya si Miming wangi katanya. Gigi lu wangi, emang bisa dicium. Om bekas, kalau cuman bekas minuman begitu kan, kita kan jauhin Omah selalu. Terus gua bilang ini, jauhkan daripada mara bahaya ketika aku minum racun dari si Melda. Si kampret gua bilang. Sekarang udah gede, tapi gua yang masih temen sama temen gua itu SD, cuman dia masih ini dong Omah, Talia. Si Melda sama Talia doang, udah. Yang lain mah nggak ada. Kayaknya si Egy udah nggak ada, Leo udah nggak ada. Terus siapa lagi ya? Mati, ya mungkin udah mati. Keracunan abis minum air si Melda. Keracunan Omah. Aduh. Gua doang yang masih bertahan. Karena racun yang ada dalam badan gua ini udah bisa mengalahkan racun-racun yang lain. 3 kali lebih dari meteor ibaratnya. Kan main. Dulu kan siswanya banyak loh, ada sekitar 16 orang Omah. Satu kelas. Dari 16 itu selalu ada yang namanya kumpulin poin pakai kayak kertas yang digunting-gunting gitu Omah. Yang rajin sekolah, datang selalu paling tepat waktu, piket terus. Terus yang bayar uang kas enggak pernah bolong, itu dapat poin terus kan. Gua lihat teman-teman gua termasuk si siapa? Si Talia, si Sinta, si siapa? Nah, apa? Si Egy, itu yang paling banyak si Egy terus tuh. Gua lihat kok Egy mulu sama Andre. Penuh mulu, itu di dalam itunya tuh penuh tuh Omah. Jadi kalau misalnya semakin lu banyak, lu poinnya lu banyak, nanti setiap minggu bakal ada hadiah kotak pensil sama belanjaan Indomaret sama Alfamart. Jadi dapat voucher gitu dari gurunya. Jadi gurunya memodalin Omah per 1000 poin. Sedangkan gua ngeliat Omah diri gua ini. Setiap hari gua lihat poin gua minus mulu. Padahal pertama kali dapat poin dikasih sama-sama 10. Dari 10 gua tinggal 3. Kata gua ini udah mau semester akhir ini. Udah 1 semester udah berlalu, udah 2 semester kan. Gua lihat ya ilah ini di kotak gua. Sampai lu tahu Omah, sampai ada sarang laba-laba ya. Lu tau gak Omah? Itu sarang laba-laba sampai hidup di dalam kotak gua. Yang lain pada ada ininya, ada poinnya apa. Setiap hari diurus lah ya. Punya setiap hari selalu diajar sama si Apo. Selamat datang lagi di channel Chanawi. Jadi video kali ini aku udah menyelesaikan tantangan handphone. Baca mainnya gue mau Maya, mau Mayong, mau Tommy, mau Ilyas yang ngirim pesan. Nggak mau kali baca kalau bukan dia yang ngasih duit mah. Ya mau ya. Oh ya itu air po air. Lumayan capek dia kayaknya. Ini dari sini. Kita makan. Kita ingin terhubung kembali. Po, si Kiwai. Bagus.